أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa masail seputar akidah di sunnah wal jamaah. Itu yang pertama, tentang apa yang kita ambil terakhir, mujahid. Nah, tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Nah, kemudian yang kedua yang kita ambil apa, Hamzah? Tentang nama Allah Al-Hakim. Taib. Yang maknanya apa secara mudahnya Al-Hakim itu? Zat yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah yang sempurna pada semua syariat dan ketetapannya. Taib. Allah tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sehingga semua perkara kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa annahu at-tawwabul 'afuwul ghafur yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at wa yaghfiru adh-dhunuba al-'azimata lit-ta'ibina wal mustaghfirina wal munibin. Dan ahli sunnati wal jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah itu at-tawwab. Demikian pula al-afu dan al-ghafur. Ini tiga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kembali kepada penetapan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampunan. Zat yang sangat luas ampunan dan pemaafannya. Taib. Adapun at-tawwab, di antara dalil yang menunjukkan nama ini apa? Taib. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu at-tawwab. Zat yang maha penerima taubat. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan dan memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah akan terima sebesar apapun dosanya. Kalau mau bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Adapun al-afu, dalil yang menunjukkan tentang nama ini apa? Hendak ya Muhammad. Sidau. Taib. Dalam hadis tentang doa yang dipanjatkan di Lailatul Qadar,
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Al-Afu, Zat yang Maha Pemaaf, yang menghapus kesalahan-kesalahan hambanya yang mau meminta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka berikanlah pemaafan kepadaku. Dalil yang lain dari Al-Qur'an, inda Hudzaifah. Tayyib. Digandengkan Al-Afu dan Al-Ghafur bahkan. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Zat yang Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Zat yang Maha Luas ampunannya. Dan Al-Afu serta Al-Ghafur, pada Al-Afu terdapat penetapan sifat pemberi maaf yang hakikatnya adalah dihapusnya kesalahan si hamba. Sedangkan Al-Ghafur yaitu pemberi maghfirah, yang hakikatnya adalah ditutupnya dosa si hamba dan tidak dituntut. Sehingga Al-Afu lebih tandas dari sekedar maghfirah. Ini ketika disebutkan bersama-sama. Karena Al-Afu, kesalahan tersebut betul-betul dihapus. Sedangkan Al-Maghfirah, kesalahan itu nam ditutup, tidak dituntut. Yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfiru dzunubal 'azimah, dan akan mengampuni dosa-dosa yang besar bagi siapa? Litta'ibin wal mustaghfirin wal munibin. Bagi orang-orang yang bertobat, yang beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka itu memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, apa di antara syarat-syarat pokok taubat? Indah ya Zakaria. Yang pertama, bertekad untuk tidak mengulanginya. Tayyib, terus. Syarat pokok dulu sebelum itu, untuk bisa bertobat, apa syarat pokoknya? An-nadam, yaitu menyesal. Makanya sebagian salah mengatakan at-taubatu an-nadam. Taubat itu hakikatnya adalah penyesalan. Hakikatnya adalah penyesalan. Nah, sehingga untuk seorang bisa bertobat, akhwan, syarat, di antara syarat pokoknya ya harus ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, tidak taubat namanya. Tayyib. An-nadam. Dia betul-betul menyesali perbuatan yang dia lakukan. Menyesali kesalahan yang dia lakukan. Nah, kemudian syarat yang kedua, al-iqla'. Al-iqla, yaitu dia mencabut diri seketika dari dosa tersebut. Dia menyesali dan berhenti dari dosa yang dia lakukan. Dia cabut dirinya dari perbuatan dosa. Ya, diistilahkan oleh para ulama dengan al-iqla. Jadi qala'a. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini syarat pokok taubat, menyesal, berhenti dari dosa tersebut dan apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya. Seorang tidak dikatakan taubat yang benar kalau tidak ada penyesalan. Menyesal tapi kalau enggak berhenti juga bukan taubat.
sudah menyesal, sudah berhenti, tapi dalam dirinya nanti kalau ada kesempatan mau ngulangi lagi, ini juga bukan taubat. Nah, ini syarat pokok untuk taubat. Nah, ya tentunya karena taubat itu ibadah, ya jelas untuk syarat ikhlas, jelas dia memohon ampunan kepada Allah semata-mata. Nah, bagi siapa saja yang betul-betul memenuhi syarat taubat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Dan di sana ada syarat-syarat khusus bagi dosa-dosa tertentu, seperti dosa menyembunyikan ilmu, maka dipersyaratkan untuk dia menjelaskan. Atau dosa yang berupa kezaliman kepada sesama, maka ada syarat tambahan, harus meminta kehalalan dan mengembalikan apa yang dia ambil dari saudaranya kalau dulunya mengambil harta saudara tanpa hak. Nah, tapi syarat pokok taubat tiga tadi, apa secara ringkasnya? Apa ibadah? Menyesali, bertekad tidak mengulangi, kemudian mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Nah, inilah taubatan nasuha yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat an-nasuh, taubat yang sebenarnya. Qala wa huwa syakur alladhi yashkuru al-qalila min al-amal wa yazidu syakirina min fadlih. Dan dia adalah asy-syakur. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah asy-syakur. Apa dalilnya? Indak Iqbal. Tayyib. Di antaranya pada surat At-Taghabun. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Syakur. Di antara kandungan maknanya yaitu alladzi yashkurul qalila minal amal, yaitu zat yang mensyukuri perkara-perkara yang sedikit dari amalan-amalan, apalagi yang banyak. Sedikit saja dari amalan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukurinya. Nah, mensyukurinya dan Allah membalas. Nah, makanya akhwat, seorang yang beramal soleh dan terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya amal, akan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya di dunia, sehingga dia semakin terdorong untuk melakukan amalan soleh berikutnya. Dan ini bentuk syukurnya Allah kepada si hamba, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena Allah adalah asy-syakur, sehingga setiap amalan yang dilakukan oleh hamba, jika amalan itu memang terpenuhi syarat-syarat diterimanya amal, maka mesti akan ada balasan yang dirasakan, yang disegerakan sebelum balasan sempurna kelak di akhirat. Demikian pula diantara kandungan nama asy-syakur yaitu wa yazidu syakirina min fadlih, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keutamaan bagi orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana dalam ayat la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Makanya akhwan, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syakur, jangan khawatir ada amalan kita yang tidak dibalas. Jangan khawatir amalan salah itu kemudian sia-sia kalau kita ikhlas. Jangan khawatir kalau amalan kita tidak dilihat oleh manusia atau tidak mendapatkan pujian serta sanjungan mereka. Selama kita lakukan dengan ikhlas dan ittiba', maka mesti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Tidak perlu bukti di foto atau di video atau didokumentasikan. Amalan soleh tidak perlu. Karena malaikat yang Allah utus untuk mencatat setiap amalan tidak akan luput
satu amalan pun, dan Allah tidak akan mengesampingkan sekecil apapun amalan si hamba. Qala wa yasifunahu bima wasafa bihi nafsah wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwasanya mereka itu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya. Nah, di sini dalam poin yang kita bahas ini, akhwan, diterangkan salah satu kaidah pokok dari kaidah ahli sunnah tentang sifat-sifat Allah. Bahwasanya ahli sunnah dalam mensifati Allah yaitu apa? Berhenti pada dalil. Berhenti pada dalil. Kita tetapkan sifat yang memang Allah tetapkan untuk dirinya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Minas sifatiz dzatiyah, yang berupa sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah, akhwan, yaitu sifat-sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, dan tidak ada keterkaitan dengan masyiah. Ini sifat dzatiyah. Apa itu tadi sifat dzatiyah? Hendak ya isnad. Yaitu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengannya. Dan sifat ini tidak terkait dengan masyiah. Tidak ada kaitannya dengan masyiah. Contohnya apa? Kal hayatil kamilah, seperti kehidupan yang sempurna bagi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala al-hayyu, zat yang maha hidup. Dan hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Kalau ditanya kehidupan yang sempurna itu apa? Endak ya, Tariq. Kehidupan yang sempurna itu seperti apa sih? Allah hidupnya adalah hidup yang sempurna, sedangkan kita hidup dalam hidup penuh kekurangan. Kehidupan yang sempurna itu yang bagaimana? Al-hayatul kamilah itu bagaimana? Alladhi la yasbikuhul adam wa la yalhaquhu al-fana, yaitu kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Dalam artian apa? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Inilah kehidupan yang sempurna. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna. Sedangkan kita, akhwat, kehidupan kita dulunya kita tidak ada, dan akan berakhir juga dengan ketidakadaan. Ini kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Tayyib. Wasam'i wal basar, dan sifat pendengaran dan penglihatan. Dalilnya apa? Banyak sekali ini. Apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia adalah As-Sami' dzat yang maha mendengar, Al-Basir dzat yang maha melihat. Pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Wa kamalil qudrah, dan kesempurnaan kemampuan. Di mana kemampuan Allah adalah kemampuan yang sempurna, tidak ada satu pun perkara yang Allah tidak mampu. Naam. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Wal 'azamati wal kibriya, dan sifat keagungan dan sifat kebesaran. Ini juga sifat dzatiyah yang Allah senantiasa bersifat dengannya dan tidak ada keterkaitan dengan masyiah. Wal majdi wal jalali wal jamal, demikian pula sifat kemuliaan dan kebagusan. Walhamdil mutlak, dan pujian yang mutlak. Sifat terpuji yang mutlak. Nah,
di mana tidak ada satu cacat dan celah pun ada pada Allah. Walhamdulillah mutlak, dan Allah Subhanahu wa taala mahmudun, terpuji, dikarenakan semua sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Demikian pula terpuji secara mutlak karena dialah yang memberikan semua nikmat-nikmat yang ada pada hambanya. Ini contoh-contoh sifat dzatiyah. Wa min sifatil af'al al-muta'alliqati bi masyiatihi wa qudratihi karrahmah waridha. Dan ahli sunnah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya, demikian pula Rasulullah sifati Allah dengannya berupa sifat-sifat af'al yang disebut sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, akhwan, yaitu sifat-sifat Allah yang terkait dengan masyiah dan qudrah. Dan para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan pembagian ini, akhwan. Ada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah untuk mempermudah klasifikasi saja. Walaupun para pendahulu dulu di zaman sahabat, demikian pula generasi awal, mereka tidak membagi-bagi. Mereka biasa menyebutkan sifat-sifat, sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan. Ketika meluasnya bid'ah seputar asma' wa sifat, butuh untuk apa? Untuk para ulama mengklasifikasikan mana sifat dzatiyah, mana sifat fi'liyah, agar apa? Agar bisa membantah kaidah-kaidah yang didatangkan oleh ahli bid'ah seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat fi'liyah ini yaitu sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan qudrahnya. Seperti apa sifat rahmah? Allah merahmati hambanya. Ada yang diberi rahmat yang banyak, ada yang diberi rahmat sedikit. Ada yang diberikan rahmah secara umum, ada yang diberikan rahmah secara khusus. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Waridha, demikian pula sifat ridha. Naam. Allah ridha kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Naam. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah tidak ridha kekufuran dari hamba-hambanya, dan apabila kalian bersyukur, Allah akan meridhai kalian. Menunjukkan apa? Sifat ridha ini terkait dengan kehendak Allah. Wasakhat, sifat kemurkaan. Naam. Allah murka kepada hamba-hambanya yang membangkang. Wal kalam, demikian pula sifat kalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata sesuai dengan kehendaknya, nam kapanpun, dalam nam konteks apapun. Tayib, Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki untuk berkata maka akan berkata. Tayib. Wa annahu yatakallamu bima syaa kaifa yasha', dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallamu bima yasha', Allah akan apa? Berbicara sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki. Wa kalimatuhu la tanfadu wa la tabid, dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis dan tidak akan sirna, tidak akan musnah. Kenapa? Karena sifat kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, naam, yang tidak mengalami kehancuran dan kematian, maka demikian pula sifat-sifatnya. Naam. Taib, karena al-kalamu fi sifat kal-kalami fi zat. Sehingga kalimah-kalimah Allah tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada akhirnya. Qala wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk.
permulaannya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini telah berkali-kali kita lewati. Yang termasuk akidah pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dulu di masa Imam Ahmad rahimahullahu taala manusia betul-betul ditekan dan diuji untuk menyelisih akidah yang hak ini. Nah, mereka dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Nah, taib. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Berawal dari Allah karena Allah yang mengucapkannya dan akan kembali kepada Allah, maksudnya kelak di hari kiamat. Nah, menjelang hari kiamat maka Al-Qur'an akan dicabut dari dada-dada orang yang menghafalnya, demikian pula akan dicabut dari mushaf-mushaf. Sehingga apa? Pada malam tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala nam ambil Al-Qur'an kembali, semua mushaf-mushaf apa tidak ada tulisannya. Taib, hilang tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian pula yang ada di dada-dada manusia. Ini akhir zaman. Taib. Wa annahu lam yazal wa la yazalu mausufan bi annahu yaf'alu ma yurid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan senantiasa disifati bahwasanya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi Allah senantiasa disifati fa'alul lima yurid, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wa yatakallamu bima syaa, dan Allah berbicara dengan apa saja yang Dia kehendaki. Wa yahkumu 'ala 'ibadihi bi ahkamihil qadariyah wa ahkamihi syar'iyyah wa ahkamihil jazaiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bagi hamba-hambanya, baik itu dengan hukum qadari atau hukum syar'i atau hukum jazai. Di sini isyarat dari Imam As-Sa'di akhwan bahwasanya hukum Allah terbagi menjadi tiga. Nah, hukum Allah terbagi menjadi tiga. Hukum qadari, yaitu hukum yang terkait dengan takdir ini. Siapa yang mati, siapa yang lahir, nah, siapa yang mendapatkan musibah, siapa yang mendapatkan hadiah, mendapatkan kebahagiaan, yang lainnya mendapatkan kesengsaraan dan kesedihan. Nah, ini hukum apa namanya? Hukum qadari. Yang kedua, hukmun syar'i. Hukum syar'i yaitu hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat ini. Nah, ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti wajibnya salat, wajibnya puasa Ramadan dan seterusnya. Ini namanya hukum apa ya? Hukum syar'i. Kemudian yang ketiga, hukum jazai. Hukum jazai. Hukum jazai yaitu hukum ya penetapan balasan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap hamba sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan balasan yang sempurna akan diberikan kelak di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah pahala-pahala kalian itu akan disempurnakan kelak di hari kiamat. Ini hukum jazai. Jadi tiga jenis hukum ini. Apa saja tadi Abdul Hafid? Nah, hukum qadari, hukum syar'i dan hukum jazai. Baik. Wa huwa al-hakimul malik, dan dia adalah al-hakim al-malik. Nah, zat yang maha menguasai, merajai semua makhluknya. Wa man siwahu mamlukun mahkumun alaih, dan siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah hamba dan ditetapkan hukum atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini mamluk, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tunduk kepada ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam, fala khuruja lil ibadi an mulkihi wala an hukmihi, sehingga tidak akan mungkin hamba-hamba ini bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak akan mungkin bisa keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari ketiga jenis hukum yang telah disebutkan di depan. Taib, terutama hukum qadari, tidak akan mungkin ia keluar dari ketetapan takdir. Demikian pula balasan, tidak akan mungkin kita bisa menghindar. Adapun hukum syar'i, di sana ada manusia-manusia yang membangkang, yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mau melaksanakan hukum syariat. Dan mereka-mereka ini jelas orang-orang yang membangkang dan mesti akan mendapatkan balasan. Baik, ini sekilas akhwan tentang beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang penting, dan pembahasan tentang hal tersebut dalam kitab tersendiri, baik itu akidah wasithiyah maupun tentang kaidah-kaidahnya telah kita lewati dalam kitab Al-Qawaidul Muthlah. Maka bisa merujuk kembali ke sana. Tayyib barakallahu fikum, naktahi bihadha, walhamdulillahi rabbil alamin.